Anggota DPR fraksi PDIP, Romi Soekarno angkat bicara terkait polemik dirinya dilantik sebagai anggota Dewan periode 2024-2029. Romi menjelaskan alasan PDIP memberikan kursi DPR pada dirinya. Dia mengaku PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan. Dia menegaskan dalam pertukaran posisi antara dia dengan Arteria Dahlan tidak ada intervensi. Lebih lanjut, Romi menekankan kursi tersebut bukanlah diberikan oleh Arteria. Sebelumnya, kader PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengundurkan diri dari anggota DPR periode 2024-2029. Arteria memberikan kursinya ke cucu Presiden RI pertama Soekarno, Romi Soekarno. Dia mengaku legowo menyerahkan kursinya pada Romi Soekarno. Dia berharap penggantinya mendatang bisa bekerja dengan baik, terutama untuk daerah Tulung Agung hingga Blitar.